Mudah ternyata berada dia. Kita melepas menggunakan gas kaleng ya. Ini gas kalengnya yang merek ini, Superlas ya. Bukan yang Hikuk ya. Hikuk sama Superlas. Bagus ini berada dia. Ini aku udah pernah uji coba ya di video yang kemarin. Ini lebih tajam ya, lebih cepat ini untuk melelehkan perak ya, untuk melepas-melepas ginian. Cepat berada dia. Untuk ngelas yang di bagian besi sini ya, nih yang dari kompresor sini yang besi ini juga bisa, brother ya. Dan saran saya, kalau kalian masih pemula-pemula ya, kalau ngelepas-ngelepas bagian pipa ini jangan dilepas di sini ya, nanti ngelasnya takutnya susah. Jadi mendingan dipotong di sini nih, di bagian pentil ini ya, pipa pentil ini, karena ini tembaga ini ya. Ini gampang dilasnya, lebih gampang ya pakai gas kaleng, walaupun pakai gas kaleng Hikuk juga ini gampang ya. Jadi mendingan dipotong di sini, nanti nyambungnya di sini gitu ya, jadinya lebih gampang ya. Tapi harus dibelikan pipa yang lebih besar dari ini untuk nyambungnya gitu ya. Ini juga nih ya, jangan ngelepasnya di sambung-sambungan, mending dipotong aja. Kayak ini nih, aku lepas sambungan ini pas tembaga nih, jadi nanti ngelasnya juga gampang. Sama yang di sini juga nih brother ya, yang di sini ya, mendingan ini kan di sini juga besi ya, ini besi yang dari kondensor ini, mending dipotong aja di sini. Ini kan yang tembaga nih, ini lebih gampang dilasnya tuh ya. Sama yang untuk masang ini nih, filter, jangan dilepas di sini nih bagian besi ini, besi nih. Kalau ini meskipun hitam, tapi ini kayaknya masih tembaga nih, jadi mending potong sini aja nih ya, potong kalau mau dipotong. Pokoknya jangan pas yang di besi-besinya, biar ngelasnya nggak susah ya. Kecuali pakai las karbit itu sih enak-enak aja ya.